Selatan. Dan sebelum partai Pertama Putra dimulai, saya sapa dulu mana suara pendukungnya Paradis dan mana galak hitam mania Mas Bro. Baik, sementara bang pertama dalam pos Paradis termasuk Ali, antisipasi yang kita akan sukses terkustut pos panjang berulang. Namun saya 1-0 apanya ketinggian bagaimana sebuah angka pertama dimiliki oleh Paradis. Dan satu sub sudah lakukan kembali, ada gagah hitam sementara satu sepain menghilang yang dilakukan oleh gagah hitam lewat tangan Rahman. Mampu mengambil angka 1-1 saat ini. Gagah hitam satu sub namun kurang keras, gagal menyeberangkan bola sebuah servis yang dilakukan oleh Awi. 2-1 sementara masih berpindah sub. Kembali sudah dilakukan tampaknya Paradis lewat tangan Ibu angkat Gus Dur. Sementara sebuah sub touch tadi masih terbaca, berbalas katanya dari Paradis. Oh, baik kali ini bagaimana satu pressure yang coba dilakukan kendati tidak terlampau keras, namun bola cukup sulit tampaknya dari jangkauan pemain gagak kita. Kembali Paradis lewat sebuah sub yang dilepaskan tadi oleh Ibu, gagal dibaca dan jatuh di tengah di antara tiga pemain gagah hitam. Tiga angka memimpin saat ini 4-1 dan coach dari Paradis. Kak Andro apa kak? Iya, tak kira kan ini. Bukan mas, biasanya pemainnya di bangku cadangan. Kungku kagak kadiri on. Di cadangan dini. Baik, kembali lagi ke tengah lapangan pertandingan. Satu pikiran sob sudah lakukan Paradis lewat tangan Ipung. Gagak hitam serangan bola atur jauh sebuah dampe di kalian. Dan terlebih dahulu Bodinek lakukan tali oleh Azim di tubuh gagak hitam. Nampaknya sepertinya menuju Paradis di melawan satu saat ini. Ipung satu sama. Oh, kita lihat bagaimana gagak hitam masih belum melepaskan, bisa melepaskan ketegangannya tampaknya di menit-menit awal di poin nomor 1 saat ini. Namun bagaimana sebuah servis yang dilakukan oleh Paradis lewat tangan Ipung gagal menyeberangi net dan berpindah kali ini masih lewat tangan Gus Dur. Sebuah pengatur ritme serangan di tubuh gagak kita dan satu bola cuek yang coba dilakukan oleh Jun tanpa melirik, tanpa melihat tadi mampu memperdayai langkah pemain gagak kita berpindah bola. Sementara gagak kita mencoba mengepakkan sayapnya di sewa sebelah kanan, tanggung bola berbaca. Sementara kembali gagak kita mengatur tangan Gus Dur, satu hempakan sepaik tadi. Kita lihat namun terlebih dahulu tampaknya bola sudah dianggap keluar. Nanti mampu dibaca tadi diantisipasi oleh Paradis dan tiga waktu di berpindah sub masih tampaknya sudah lakukan. Sayang gagak hitam lewat tangan Rahman tadi gagal menyepakkan bola sebuah servis yang terlalu bertenaga sehingga berpindah sub ada di sana Kian Buto sebuah menampilkan bola dan ke belakang. Lagi-lagi kita lihat cukup boros tampaknya pemain gagak hitam Harry yang mencoba melakukan sebuah spike tadi keluar dan 9-3 dan angka memimpin masih ke Paradis sudah lakukan. Ada Gus Dur sebuah terpangol nancep. Kita lihat bagaimana sebuah tangkaman yang dilakukan oleh gagak hitam robek bidang pertahanan di kubur dari Paradis sehingga menambah poin kembali tampaknya 4-9. Satu pikiran sahab sudah lakukan antisipasi, ada Joe satu bola dan penaklukan dengan menambah poin 5-9. 4 angka mencoba mengejar sementara kembali Joe Paul Paradis terbaca gagak kita angkat Gus Dur. Gagak kita mulai menemukan ritme permainannya dapat membuka perlawanan kali ini bagi Paradis. 6-9 satu bidikan shot sudah lepas. Namun apa yang terjadi kita lihat Paul menginjak garis tampaknya ketika melakukan sebuah serangan gagak kita yang dipersalahkan oleh wasit penambah poin tampaknya bagi Paradis. 10-6 saat ini bayang bola satu infak poin yang dilakukan oleh Paradis tadi cukup berbaik hati tampaknya dan 7-10 berpindah sama di gagak hitam sudah lakukan dia dapat terbaca gol.
masih dapat dia ambil alih. Jangan kita lihat bagaimana komunikasi yang tidak jalan. Dua pemain gagak hitam buat peluangnya tadi dari 11 lawan 7 saat ini masih lewat tangan Afik Paradis. Satu serve sudah lakukan. Gagak hitam terbaca Afik sebuah umpan. Satu penyepakan bola. Maksudnya sudah cukup baik. Kita lihat bagaimana Hendri. Namun bolanya terlampau keras sehingga 7 lawan 12 tampaknya Mas. Oh, masuk. Oh, kita lihat satu serve sudah dilakukan. Oh, antisipasi bola yang gagal tampaknya dilakukan oleh pemain gagak hitam. Poin yang berkampung 13 lawan 7 masih lewat tangan Apik. Di ruang yang kosong itu gagak hitam dan karena tampaknya saudara kita lihat ataukah time out yang diminta oleh gagak hitam bersama dengan Saka Audio. Terbaca gagak hitam atas sudah Gus Dur. Satu spike cover cukup baik di sana. Paradis. Satu tenangan yang dimiliki oleh Jun. Sang pengatur ritme serangan dari Paradis. Membaca ruang yang kosong. Sebuah touch membuang angka kembali. Apakah salah tuh? Gagak hitam seberangkan bola. Sementara pembacaan bola yang kan juga nak ada juga ya. Kianto, maksudnya dibiarkan bola keluar lapangan pertandingan dan masih mencoba gagak hitam sudah lakukan umpan dan satu pengambilan bola sudah bagi Paradis. Tangguh, aku lagi gagak satu. Apa yang terjadi itu gagak hitam tampaknya lagi-lagi komunikasi yang gagal sehingga satu pressure yang dibangun juga tadi juga tidak berhasil. Nambah poin tampaknya bagi Paradis 16 lawan 7 sementara kali ini terbaca keberatan satu pengumpulan bola Kemo yang dilakukan oleh Paradis ke pojok dan menambah poin 17 lawan 7 10 angka tertinggal 10 angka menjauh kali ini Paradis. Satu shot sudah lakukan Apik terbaca gagak hitam lewat tangan Gus Dur. Satu pressure kali ini berhasil sebuah kepakan gagak hitam tadi tempatnya kendati dihadang oleh pemain dari tim Paradis sebuah muntah keluar lapangan dan bila melawan 17 satu shot kemudian dilakukan Jung Paradis gagal sebuah shot terbaca. Wow, masih dapat terselamatkan. Atrium satu tempatkan lawan. Buat kali ini buat kanan yang coba dilakukan oleh Hendri dari Paradis sehingga menambah poin kembali tampaknya bagi gagak hitam sendal lawan 17 masih kali ini Yung dan ngantor sandal lah. Tampaknya diberikan saja bagi gagak hitam ngantor sandal lah. Sudah lakukan dan kembali kita lihat bagaimana sebuah penempatan bola menyilang gagal kali ini sudah lagi bertambah bagi para gagak kita 11 lawan 17 pertahanan bola sejak gagak sudah lakukan dia ada Jion Parade terhadap atur lagi pressure datang sayap sebelah kanan. Kendali mampu dibaca datangnya bola namun cukup keras sehingga muntah ke lapangan pertandingan dan cukup sulit menjangkau pemain gagak hitam sehingga dalam 14 lawan 9 saat ini ada Gus Dur cover cukup baik ada Yung sementara kita lihat bola seperti ini tidak dapat diselamatkan berbahas kali ini asyikkan melakukan sebuah serangan tampaknya gagak hitam namun gagal untuk Kasmo sempat menyentuh ujung tangan pemain Paradis tadi hasil lagi 12-18 sementara Yung lagi tidak mau berlama-lama tampaknya dalam perolehan poin untuk menjegal langkah dari gagak hitam
sehingga 19 lawan 12 saat ini depan Hades jatuh di ruang yang kosong ke kita. Terjadi ada 36 pemain untuk belakang kita hanya saya mematung tadi 20 lawan 12 satu pilihan sub sudah lakukan itu terbaca gagal kita Gosdung dan baik sebuah pressure yang tidak tercover yang coba dilakukan oleh gagal kita kurang-kurang gagal konsentrasi dari permainan Paradis. Satu sama sudah dilakukan. Ada yuk. Erin. Bodega saya pusat 50 telah komsel. Bodega saya pusat 50 telah komsel. Saya gagal kita tadi 20 set kemudian 13 dan kembali ada tangan Gusdur gagal kita terhadap. Lagi kita lihat pressure dilakukan satu terobosan yang terbaca. Paradis. Wow.
Kapal 25818 dengan berjaya di game yang pertama. Tampaknya hitam harus mengakui kemenangan dari para Aris dan satu saja. Jalannya di game yang kedua akan membuat sebuah perolehan poin hingga mampu mengalahkan masih bersama dengan Saka Audio. Sekian informasi buat teman-teman yang hadir di lapangan kubah. Sekian informasi buat teman-teman di paket 3 2023. Terselenggara berkat kerjasama dengan berbagai macam sponsor ini. Yang pertama ada di Jagal, ada BNL Sokajaya, yang ada juga Vesa Trans, ada Hotel Wiranto dan Deposition. Jadi buat teman-teman yang cari daging sapi segar bisa langsung menghubungi di Jagal di nomor handphone 0819 523 9818. Dan buat teman-teman yang cari pagar kena pinggang balung dan lain sebagainya, Anda bisa merapat ke BNL Sokajaya. Dan buat teman-teman yang mau kirim barang apa saja keluar pulau bawah ya, bisa langsung menghubungi jasa angkutan jasa tua cepat aman tarif bersahabat melayani kiriman atau pesanan barang di atas pulau Jawa. Dan buat Anda yang mau mengajukan pinjaman buat modal usaha, buat modal usaha dan buat modal lainnya, bisa merapat ke BNI boleh program usaha rakyat sangat mudah cukup KTP dan orang yang masih hidup. Dan satu cuma ada yang mau TV berlangganan internet berlangganan dengan diskon 30% bisa kasih tahu muncul lah yang berlambat di daerah kecamatan atau kota Tomi info geprek. Dan tim terlalu setelah di set pertama ini dari teman ibu apa tuh ngepulai lalu di set kedua kan teman ibu wirawan si bayang-bayang lain bersama kau ibu reporter bayang tentunya bom-bom bu persetujuan antara dua berdua bisa membantu mengepulai di simoni yang dikatakan sangat burang dan juga perwakilan dari kecamatan Tomi. Mana set pertama tadi tim Karabana Paris mampu mencuri kemenangan, mampukah? Di set kedua, karena hitam untuk kembalikan ketertinggalan sementara saat awal sudah mulai kecil nomor berlaga saat lagi pertandingan set kedua akan segera dimulai. Dan sementara bola pertama dalam kawasan hitam dan arah pukul 7 Heavy bersiap sudah bersesap. Lampu sudah terbaca kali ini, api akan bola berbaik. Kita lihat bagaimana olahraga sebuah seterapi sepanjang menyerang dilepaskan si jangkung itu para di senapanya Kyoto. Aku menyebabkan satu angka untuk para di 1-0 lepas dan angkat bola berspek agak hitam tajam namun tidak mampu melewati olahraga dan akhirnya terhenti laju angka para di 1-1 dorong oleh Hendri angkat kembali jung sebuah gerak sampai terbanyak namun sayang seribu sayang. Kita lihat bagaimana sebuah kesalahan dari rotasi pemain di tubuh agak hitam dan terhenti kembali perlahan angka agak hitam 2-1 bola di tangan sang setter atau pengatur keserangan juga siap sudah juga masih pertahan ke sebentar lepas waktu isap jumlah bunga yang terbaca di perho angkat kembali shoot sebuah pressing bola terbaca paradis angkat bola apik sebentar namun sayang double punch kita bagaimana semua sentuhan dapat lihat oleh seorang orang dua hampir di tubuh Paradis sehingga di akhirnya bertambah untuk kita ke barangkah pertama lepas kode isap dorong Henry kembali ke belakang awas yang gila tajam kena Paradis kerja sama dorong bola dan berhasil mengidar bagaimana nomor 11 Rahman di sana memanfaatkan tinggi badannya akhirnya mampu mengelabuhkan pemain Paradis. Lepasan agak hitam, antisipasi ke belakang, overspek, terbaca Paradis, namun kembali sayang, seribu sayang. Dan bagaimana kembali bunga-bunga melakukan sebuah kesalahan. Dan sepanjang pertama buka Paradis 3-3, lepasan kerjasama, angkat ke belakang, overspek, tinggal tajam. Dan kali ini tidak mau menyanyiakan kesempatan. Dan bagaimana nomor 11, Rahmat Alis Fakman. Mampu menyuangkan angka tuang hitam. Lepas sudah terbaca Kyoto open spek entry tajam menghilang wow tanpa kompromi dan bagaimana nomor 10
Paradis. Ali masih kami mampu berpura-pura dagang sektor pertahanan lagi kita melepas sepak dorong bola api kerjasama antisipasi untuk dibuka jauh lagi-lagi sebuah melalui strategi kuispek yang dilepaskan kicker di tubuh wakannya kita kesibutan luar lapangan dan kembali teman-teman habis lepas sepak api dan kembali berada sebuah kesalahan rotasi atau trap dilakukan pemain Paradis sehingga mampu menyedekahkan satu poin untuk dengan kita 5-5 lepas sub menunggu 12 Rahman antisipasi jumlah belakang berbahaya sebuah spektanya kendati dapat dibaca oleh blocker tubuh hitam namun bola muka keluar lapangan. Jadi akan bertambah lagi setelah melawan 5 lepas waktu yang sepenuhnya terbaca kerja sampai di lapangan dibuka udara ampun dan masuk kali ini overblock kita lihat bagaimana sebuah spek yang dilepaskan nomor 7 di tubuh hitam ini jatuh di bidang kosong bertahan pertahanan Paradis lepas sekali ini antisipasi ke belakang sebuah spek menyerang tajam bola namun kita lihat bagaimana kejadian dari seorang apik berarti spek yang tidak keras namun mampu mengenai tangan blokar-blokar mengenai hitam kerjasama ke belakang sebuah kebukaan tajam hitam kekak hitam Paradis sebuah kesalahan elementer dan bola keluar sempurna di lawan sang center Paradis ini terhenti lagi ancap ala juga ke Paradis 7-7 pasok kali ini Harry antisipasi dorong jump namun terlebih dahulu kita lihat bagaimana Awi pemain dengan hitam menyentuh net sehingga disemprit oleh wasit dan kembali akan bersama untuk Paradis nomor 7 lepas sekali Ibu terbaca kali ini ke hitam kerjasama sebuah dibukan namun sayang seribu sayang sebuah spek yang dilepaskan seorang rekan tidak mampu menyeberangi net dan kali ini sebuah kesalahan berbalik kesalahan mental kesalahan tidak perlu terjadi di olahraga dilakukan oleh nomor 7 Ibu dan kembali kerjasama tangan sang setter sebuah spek ada menghilang tenang bagi lagi dan lagi sebuah kesalahan dilakukan oleh apik pemain tubuh Paradis akan bertambah untuk gagang hitam lagi dan lagi berbahaya sayang sebuah kesalahan saling jual beli kesalahan bukan saling jual beli kesalahan kesalahan kali ini pasang baca gagang hitam kerjasama sebuah spek gameplay namun terlambat Paradis antisipasi menghilang sebuah kekenakan dari berhasil sementara sebuah placing bola dipasang oleh Ibu maksa coach gagang hitam menarik Elvini Rafaqa bagi mereka sama audio Cokrom Pak Kak Cokrom Pak Kak baik berolahraga bersiap sudah di sana nomor 9 Jum pas voting semelambung terbaca Rahman akan buat ke sana apakah bukan hanya wow pur kali ini kita lihat bagaimana sebuah spek keras yang dipasang seorang Rahman mampu menghirosi bahkan sektor punya Paradis lepas sub kali ini antisipasi Paradis ujung belakang kejar bola sanggup kita bagaimana pengembalian bola yang dilakukan sang terjun akhirnya sangat sulit dijangkau oleh sang speaker yang tuh di sana lepas sub sebentar Paradis angkat bola jauh pressing bola rakok pemirsa kita lihat bagaimana sebuah bola tanggung yang dilakukan oleh pemain di tubuh Paradis sehingga disupit oleh wasit lepas sekian tuh floating sebelumnya sudah dorong dari Paradis karena sampai ulana ampun hilang kerjasama kembali berbahaya dukungan Henry Widodo pressing bola habis lumasi kembali jem iya
kompromi kira bagaimana Hendri Wijuna di sana mampu menyumbangkan satu angka untuk Paradis. Bersiap sudah floating sub dorong bola kerjasama ke belakang Gustut. Apresiasi Rahmat aja menyinar. Namun sayang seribu sayang. Sebuah spike yang sempat gelintir di bilik akhirnya bola kotak luar lapangan dengan lebar untuk Paradis. Pas sebuah sub sudah Kianto. Namun sayang seribu sayang perlu memanjang dengan bagaimana sebuah floating sub diadakan oleh seorang Kianto. Bola kotak luar lapangan dengan lebar untuk Angel Gita kerjasama. Gepung. Iya. 14-15 masuk kali olahraga. Ini tiga angka kali ini semakin perkasa perangka Paradis set kedua. Lepas apik terbatas di perro ada kusur. Walaupun menghilang tajam namun sayang seribu sayang. Berarti dapat diblok namun bola buntah meninggalkan lawan pertandingan. Sehingga akan lebih akan bertambah untuk kaki hitam 13-15 bersiap sudah si Jago. Lepas sekali ke Rahman dorong bola ke belakang open spek tajam namun sudah terpancar dan bagaimana pergerakan strategi spek yang dilakukan oleh Bung Tujuh Harry mampu dibendung oleh bloker-bloker handal itu bukan kita 14-15 lepas ke Rahman namun kali ini terlalu bertenaga di olahraga. Dan bagaimana sebuah sub yang dilepaskan seorang Aziz bola muntah keluar lapangan. Dan kali ini berbalik sebuah sub dipasang oleh Wabung Pak Hendri. Belakang sebuah kebukan aja menginap. Kocar kacir dan bagaimana ada apa dengan pertahanan Paradis. Sehingga tiga kali beruntung akan diraih dengan mudah oleh kita. Pasal sementara akan jump passing bola dan berhasil kali ini. Dan bagaimana kejelian saksi terjun ke Paradis mampu menempatkan sekejutan yang tak bertuat pengaruhnya ke hitam. Lepas sampai 10 musuh antisipasi belakang placing bola tengah bagi apik kerjasama Paradis placing bola Henry antisipasi berbahaya ampun sangat keseribu sayang sebuah semi spek yang dilepaskan oleh pemain apa ke hitam. Masih pun tak keluar lapangan dan terbaik semua sub kali ini. Berbahaya. Wow! Lepur pemirsa. Kita lihat bagaimana mengamuk. Sangat hitam yang dimiliki oleh tim gawang hitam. Nampaknya sangat sepekan handalnya. Akhirnya mampu menghirosimakan jatuh pertahanan Paradis. Angkat jump. Masih gua Hendri. Dorong kembali. Berbahaya. Akhirnya akan bertambah untuk agak kita P11 lepas sementara antisipasi jump ke belakang ini namun dapat terbaca seberangkat agak kita dorong yang tertangkap dia kembali menuju pemain kita nomor 7 Henry William akan bola Gustut open spek aja dia. Sayang terlalu melebar dan bagaimana sebuah spek yang dipasang Rahmat dan akhirnya kabar kata Paradis Hendri Wijuna angkat bola khusus spek menyerang Rahmat. Wow tanpa kompromi kita bagaimana Rahmat oleh Rahmat mampu melancarkan spek torpedonya sehingga mampu membunuh hanguskan pertahanan Paradis dorong Hendri kerjasama iya kita bagaimana pemain di tubuh kita hitam melakukan sebuah kesalahan yang tidak perlu terjadi sebenarnya dan petak asuh pudar sang pengatur keserangan sang center juga lepas lesak kembali pemain Paradis yang melakukan sebuah kesalahan pasang pengatur keserangan Gustu dorong bola Henry berbahaya hitam. Jadi pemirsa kita bagaimana kesalahan demi kesalahan tidak akan kedua tim dan akhirnya apa yang tidak disahabatkan oleh dan kita melepas waktu isa terbaca aduh berbahaya semoga ampli antisipasi keberadaan back hand center center John Yanto ulala tangannya ampun terbaca libero berkata ampun sayang seribu sayang wassalam.
buat kesempatan pas bercampur pepet Mr. Badrut. Kali ini cukup melihat bagaimana pemain hitam mampu menempatkan bola di bidang tak berpenghuni nampaknya. Dan akhirnya kembali sebagai hitam dorong bola passing kali. Sangat disayangkan 22-22. Mana penunggunya gagak hitam wey. Dan mana para Rismania Royal hadir sebenarnya. First warning pertama dia putih dulu ekor. Nang api lepas sepelan mulia dorong di perang. Kerja sangat disini berbahaya. Tanpa basa-basi, tanpa izin, dan bagaimana nomor 7 itu mampu menghentikan laju angka para di selepas dorong oleh Hendri. Kerjasama pressing berawal dari strategi good spec. Akhirnya sebuah spek torpedo Ali mampu kurang-kurang gagal pertahanannya. Apa yang terjadi? Tega Mr. Malu, kita lihat bagaimana saling tipu-menipu tersaji di poin-poin sekartul maut set kedua. Pak Lekor pada, dorong bola ke belakang, pressing kali Henry, kena sama, akan khusus, ulala, mana dia, wow, lempur Mr. Malu, set poin kali yang pertama untuk Jalan kita. Sulit dipercaya Mr. Batu, kali ini sebuah perlawanan sulit dilakukan ke hitam. Tenang bagi hitam, kerjasama, dorong bola, pressing, tenang bagi Henry. Mama mia, ampun, kerjasama, kejar bola. Sebuah pressing dilakukan pemain kaki ke hitam, angkat depan belakang, pressing bola, mama mia, masuk. Wow, jika paksaan di empat skor terdiri jus, Batu 25 pada kali ini kita nantikan akankah gagak hitam mampu menangkan set kedua ataukah Pak Anies dengan mudah kembali menangkannya. Spek tajam terbaca kali ini pemain sudah kembali ampun dorong bola ibu. Sangat disayangkan Mr. Badrut padahal Mr. Mirawan baik-baik sudah arah-arah bola dibuang begitu saja. 2-6-5 rekor, lepas sekali ini Henry terbaca, tega, terbaca, pressing mama, dorong Henry, ulala, ampun, oh terlalu terburu-buru, mama dia, terbaca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke sini. Menang, para di sini. Selamat, gagak hitam. Kedua, jadi jangan lantikannya sendiri kembali ke saka yang dua.
dituruti kita ngelai yo. Era enggak dia ya ca, iyo ya ca. Mabu. Tanggal 16 kan jadi seru tanggal 16. Mama namanya apa bahasa namanya ada adik mami di Budi. Mama mantek gara datang. Gimana nyambinya kena kamu? Gue masih nyaman. Sebentar lagi kita akan menyaksikan jalannya game yang ke. Enggak jadi apa? Karena kayak lama. Berbagai angka tampaknya kan antara gagak kita melawan Paradis. Dan sebelum kita menyaksikan mengikuti laga dan pertandingan di game yang ketiga, saya informasikan bagi Anda jadwal untuk besok malam 14 Mei 2023 di mana di partai pertama Putra akan mempertemukan Merpati Bunda Kibarat versus Ewangu. Menwalet aja ya bagian kebun laut. Nah, menano kebun aja ya. Versus Posal Alu Bundi. Alihkan lagi. Bagian nak alihkan. Bagaimana sebuah menano kan san sabu deh. Sabu deh jaya nara sabu laut sabu deh. Oleh Paradis. Lapangan solid saja sabu deh jaya ini. Sementara masih wartawan kakak Vita. Ah, kau nak apa cerita ni Kenny? Kita lihat satu serangan dari seorang kakak dengan pakai terabukas. Luar dari lapangan pertandingan sehingga menambah poin kembali bagi Paradis. Semua kesalahan antisipasi servis dilakukan oleh gagak kita. 3-0 masih luar Paradis. Ada Ali satu sudah lakukan lagi-lagi kita lihat 4 kali kesalahan beruntun dilakukan oleh gagak kita. Sehingga dengan mudah lagi satu angka diraih Paradis. Masih lewat tangan Ali. Satu sel sudah lakukan ada Gus Dur. Dan kesalahan tampaknya dilakukan oleh pemain itu dari gagak hitam. Dan time out diminta oleh gagak hitam bersama dengan Saka Audio. Baik, kembali lagi ke tengah lapangan pertandingan. Konsentrasi alihkan kita lagi ke tengah lapangan pertandingan. Tampaknya satu sel. Kapten Paradis. Semua sakit pada yang mana? Bentar ya. Konsentrasi lagi ke tengah lapangan dan satu pemain tidak lepaskan oleh wasit tadi dan kali ini hasil matakan Ali satu sel sudah lakukan gagal satu cengkraman tadi cukup keras tampaknya masih terbaca Paradis satu dorongan bola atau jodoh sebuah penalti permainan di sana masih ada John ke belakang terbaca dan umpan Italia satu foul sebuah pelanggaran tampaknya menginjak garis pemain ditunggu dari kakak hitam dan dipersalahkan oleh wasit. 6-0 sementara satu sel Paradis masih matakan Ali ada Gus Dur seberangkan bola John sebuah dalam play tampaknya masih terpejar gagak kita dorong bola ke belakang atur lagi dan tanggung bola kesempatan dimiliki gagak dan oh, cukup keras menukik dan bagaimana sebuah sergapan tangan orang aman pun di kolam pina menyesal sang-sang buat abad yang detek satu sel sudah lakukan gagak kita ada di sana John sebuah quick ball tidak terlalu keras tampaknya namun gak sulit bagi pemain dari gagak kita untuk menyelamatkan bola dan 7-7 saat ini masih lewat tangan Iko sel Paradis ada di sana Gusdur satu gagak berani kau senang lagi dalam sebuah pressure menurunkan serangan Paradis kali ini oh replay cukup baik diantisipasi parang Paradis semua jalan ya kayak masih Gus Dur semua pengembalian bola Paradis akan jump satu dan penampakan keras sebetulnya Henry tadi terlampau lembut gagal oleh Martinez
menarik. Dua lawan delapan saat ini. Sementara kembali sudah dilakukan Anjung. Kita lihat bagaimana satu dorongan bola yang dilakukan gagal kita. Azim gagal menyeberangi dan sembilan lawan dua saat ini masih dengan Anjung. Sangat mengatur ritme serangan yang mulai pada habis. Sudah lakukan dah lagi-lagi. Bagaimana Rahman Rahim yang mencoba membongkar pertahanan dari kepala yang berhasil kini satu poin lagi lawan sembilan saat ini menakutkan. Uang yang dimiliki namun sayang tangannya tapi satu dibol oleh berhasil 3-10-3 dan kita lihat bagaimana Kianto yang mencoba lepaskan ini mengimbangkan poinnya saja tepatnya bagi Gagak Cinta lawan 10 Kianto ada Jum nah hargai menjepi mare kesempatan dari Gagak Cinta lewat tangan sudah. Pokoknya yang teronan di pasangan harus bisa ngehargain gue nyapa ini kesalahan aku baik kembali lagi sementara satu satu sudah dilakukan terbaca lagi dengan mudah dan para adik sebuah netting yang coba dipertontonkan tadi namun sayang lo kan masih bambu ini dibutuh dari para adik kali ini. Masak yang tengah pemerintah ini dilakukan oleh Gagak Cinta lewat cara 12 apa? Sementara kembali di sana ada Gus Dur satu baik tidak main-main seperti melakukan sebuah pressure cukup keras nama poin tepatnya 7 lawan 11 saat ini semakin mempertahankan yang langkah ada di sana Jung satu sekali ada atur lagi lewat tangan Kianto berbalas ke belakang tanggung bola atur Jung parade terus berdiri tiga langkah mencoba merapat sementara kembali di sana satu shot sudah lakukan Kianto juga Saminggu kaki itu enam bulan mulai kaki satu dorong bola ke belakang Juli yang lagi-lagi dipertontonkan oleh Harry si gagak kita nampak poin 9 lawan 11 saat ini satu shot sudah lakukan terbaca ada Ju Paradis dan Kianto ini bukan cuma bola kata tahu saya konsentrasi kita pada kita ketika lawan pertandingan ini akan paut saat ini bakal kita dan kan sarana berangkat masa pamu nemu di mana boleh bukan lalak cara jenjel malah tinggal ni jenah lagi kesalahan dilakukan oleh para di sehingga saat ini sebuah perbuatan yang cukup baik agar kita untuk mengawinkan angka sementara bola tanggung sebuah support dapat jangkauan sebuah kesempatan dimiliki oleh gagak kita untuk Juni.
orang lelaki ini kini mau kondok api. Dengan semua supaya yang tidak pramuka namun sulit tampaknya dari jangkauan pemain kaki kita 13 padu saat ini. Satu shot kembali sudah lepas, terbanyak kembali ada Gusti. Juli Mokna. Kita lihat bagaimana suara Gusti. Coba menerapkan iya benar ki anu nak buat benar kan sempat tadi sempat tadi nak mabuk bong kan iya Juli Agustus mabuk bong kan kita ada di lantai kita mabuk bong tadi Juli Juli tae cecek minta Juli nak langsung Agustus tak bulu sangat bulan Dapatkan di orang yang kosong dan menghukum tadi dan berhasil pojok sebelah kanan bidang permainan dari gagak kita 17-16 saat ini tampaknya sementara masih lewat tangan berbentuk 9 jom sang pengatur ritme serara ditunggu dari para hadis sementara di sana satu pengamatan bola jauh ke angkasa pengamatan bola yang cukup baik juga dilakukan Kianto keluar dari bidang permainan dari para hadis 18-16 dua angka. Tidak ada mantan yang terindah menung terindah aja bunyi mantan. Lagi tunggu dari para hadis sudah lakukan jom dan kembali sedangkan agak hitam jom. Terlalu mati. Menyerahkan bola dari Paradis. Gagak hitam Jun Kianto. Satu dorongan bola di sampingnya masih ada Gus Jun. Berbalas sebuah pressure terbaca Jun. Angkat kembali Kianto dan terbaca Kianto. Paradis tampaknya dua kali pressure masih berhasil. Amin lima sudah canora. Gagak hitam tidak main-main dengan sebuah spike yang cukup keras tapi tampaknya jatuh di ruang yang kosong cukup dari Paradis. Poin bertambah 19 ada Jung Paradis menurunkan serangan satu kesempatan dimiliki gagak hitam wow kita lihat bagaimana sebuah variasi serangan yang mencoba memporak-porandakan konsentrasi pemain dari gagak Paradis 19 pada saat ini masih lewat tangan Jung sampai terkapar cukup baik angkat kembali ke belakang ada Jung Paradis dengan Kianto namun spike-nya cukup keras hanya dijangkau dengan tangan kiri dan tadi dan muntah keluar lapangan pertandingan menambah poin kembali tampaknya bagi Paradis 20-19 saat ini masih lewat tangan Kianto Gus Dur salah burung live
apa ya lep mah. Ya sudah cukup baik. Esok kau sayang melea apa kau? Ribut atau kebunannya yang terlalu keras sehingga hanya pun bertambah bagi para di 21 nomor 19 dan sebuah shot touch terbaca ada Kianto dorong bola terjangkau gagak hitam lewat kanan Gustu cover cukup baik angkat sudah parah diselasi dapat terjangkau ada kembali Awi dorong ada kalau masih lecuk para di Kianto semua dorongan bola atur Gustu gagak cukup baik kali ini bagaimana sebuah spekulasi serangan yang cuma dilakukan oleh pemain gagak hitam mendekatkan angka 21 sementara kembali di sana masih takkan cium Paradis mampu mengambil tempatnya bagaimana game yang ketiga cukup berimbang bagaimana penampilan kedua dari tim dan namanya bertanding mojok ke sebelah kiri bidang permainan dari gagak hitam dan 23-23 saat ini satu peluang satu kesempatan dimiliki oleh Paradis lewat tangan Bani lakukan sudah dia dan bola resto main kapungsal kan epak bola lelaki kan begini resto main kapungsal naik aku bola diskoa karena saya malam tarik malam takbiran laki pemainnya masuk angin kapsul ke bener-bener nazakali itu pernah kita tunggu saja satu saya enggak laba belum bonan Paradis lakukan dia ada Gusdur memang mainnya dia kalau banyak sengkar ada Jundo tapi kapung tapi tak menguatan Jundo tempatnya saudara kita lihat menurut banyak pesan tapi enggak kau tak katik ngemis-ngemis kau tempatnya saudara 25-23 sebab itu tadi yang pulang muntah ke dalam lapangan pertandingan mengalahkan Paradis untuk menuju satu pertandingan kembali di game yang ketiga sehingga kedudukan menjadi 2-1 dan sekali
Apa? Para desa celenge, para rapa orang cuma nyatanya rapa. Dan sementara nampaknya malam pertama dalam penguasaan yang hitam mengalir ke menuju bersiap sudah. Heri Wiguna si menitir kesibuk dan lepaskan sepelabung terbaca kali ini Hendri antisipasi akan di belakang. Sementara pressing bola ada orang Kianto karena sama karena hitam. Wow, oh oh sayang seribu sayang terjadi dapat dibaca. Kalau dapat melalui udara tadi terlebih dahulu. Maka, penyokan bunyi sehingga disempit oleh wasit jalan pertama untuk Kapan Aris. 1-0, angkat bola, sepet tajam, rambut. Boleh pacaran kah? Sebuah kesalahan beruntun yang dilakukan Mr. Rahman. Itu dengan pacaran, nol tatonan. Dua lapangan yang kembali poin gratis di Kapan Aris. 2-0. Lepas sudah sah, apakahnya ibu? Antisipasi. Oh ya, rapa. Sepet dibuka, terbaca. Berhasil kali ini mengamuk Mr. Rahman. Tidak mau mengulangi kesalahannya. Akhirnya mampu menghentikan laju angka Peradi. 1-4 lepas Serawi. Dorong bola itu. Kerjasama. Kianto. Tanpa kompromi, tanpa ampun kita bagaimana sahaja. Atau malah lagi. Jatuh ini kembali sepaku menghulu langkah. Karena bertambah 5-1. Lepas sekali ini Jul. Antisipasi. Angkat bola. Pressing pelan, terbaca kali itu. Angkat kali ini Kianto. Kedua Kianto, pressing bola. Kerja sama dengan kita. Biar kita kaji menghilang terang bagi Peradi. Kerja sama. Atau serangan. Udara. Ampun. Dengan bagaimana pengembalian satu tangan yang tidak merusak sekarang sudut di sana dan akhirnya bola jatuh di ruang tak bertuan maka bertambah kerjasama gustu belakang sementara Shiny Spike yang dilepaskan oleh Rahman mampu menempatkan sudut putar di bidang tak bertuan pertahanan dengan Paranis dan 2-6 coba kejar angka mata ketiga lepas mati sempat maca akan bola kali lawan kita bola tiap toh orang lelaki pasan acerlek yo bisa ya bes kau manis menurut kami kan masya Allah akhirnya disempit lewat dan 3-6 agak bola jalan pun mana bola sekolah tak jalan Lepas waktu serta aja penila kerja sama ke belakang sebab ini sebuah wow kita bagaimana kita tangan dan kejelian iya punya paket nah soalnya penter ngarayu namun minta pulsa kau re sehingga mampu menempel kerja lepas sudah sekali dorong masih ada jump sebuah back end aja penila terbaca backhand dorong kembali Awi antisipasi mama dia suka pakai kesalahan
habis koordinasi, miskomunikasi antara Kyoto dengan Harry Mikrohaga. Akhirnya bola tepat jatuh di bidang kosong. Lepas sekali ini, kita sama di belakang. Sebuah sempat dia tak ada kabur. Terlalu takut, sehingga paksa ku Shibari sebentar tekot dan kembali ke Saka. Audio. Bukakan tidak kembalikan ketertinggalan satu set atas rivalnya Paradis. Pasal kali ini Azim antisipasi tidak bagaimana sebuah overlap atau pergerakan terlalu cepat dari pemain Paradis hingga 9-8 lalu satu angka berbalik sebuah serangan Paradis sekali berhasil sebuah lapangan awal dari spek menilang yang dilancarkan oleh Hendy Guna dan akhirnya kembar angka yang sekian kalinya sembilan pada antisipasi Gustur, pressing bola lambungkan sebuah Guna tenang bagi Harry, antisipasi mama dia ragu kalau kita lihat bagaimana nampaknya berpukul 7 Hitam Harry tidak mampu mengembalikan sebuah Guna dan angka bertambah untuk Paradis. Terbaca antisipasi back attack tajam menyerang tenang bagi Hitam atur serangan pergebukan terbaca sempurna terlalu takut nampaknya sebuah umpan yang diberikan sang senerjo Paradis dan 10-10 lepas set kali ini terbaca Kyoto antisipasi sementara open dibuka kejar bola itu tidak mampu dikembalikan dengan sempurna karena kalau kita lihat bagaimana bermain kembali silat kesimbangan olahraga kembali lagi satu arah sebelah Sapono lepas sekali antisipasi kerja sama atur serangan sebagai buka tembela kembali apa dengan hitam bola Mamiya ampun masih dapat dikembalikan presi bola dengan hitam atur serangan Mamiya ampun masih dapat dikembalikan kerja sama sebagai buka bagaimana dengan tembakan dari hitam ada sebuah serangan belakang ampun lepas sahwat kita lihat bagaimana bola itu berputar di tubuh Paradis sehingga sepeda kamu berdua tidak ada si beri naga bertambah untuk titik hitam di bawah sepolo lepas sekali terbaca aduh hampir tertipu namun semua pemain bola kerja sama nama dia cetum ember wow tega kita bagaimana Harry Wiguna mampu mengeprank karena pemain di tubuh Paradis 13-10 kali ini lepas sub sementara dorong bola Kyoto kali ini jom presi pelan ampun ikut tewala keke antisipasi ulala ampun kerja sama Mamiya wow merupakan Paradis atur serangan ke belakang sebab presi bola kerja sama kembali kaki hitam Mamiya ampun wow lepur dan tempat di kita Paradis dapat etes kacot olahraga oleh akhirnya oleh penuh lagi Lo aneh atau Pasang 14-10 jadi 4 angka jauh mendingan Paradis ke belakang
pressing ball apa manjai terbaca akan hitam kerja sama. Wow, dan kali ini semakin on fire dalam hitam. Mana suara pendukungnya para di Smash Bro dan mana suaranya gagak hitam mania. Iya berani serangan namun terbaca kerja sama kembali para di sebuah damre terlalu bagi ke hitam. Pressing bola terbanyak nama dari Kianto. Pressing lagi ke hitam. Kerja sama akan disipasi. I backhand dapat dibaca kembali oleh Pak Hadi. Aduh serangan. Ampun. Wow. Menyalip. Dibuat 10 dan akhirnya unggul. Dibuat 16 melakukan pada ke hitam. Lepas waktu sepil banyak Kianto. Aduh serangan. Teknik Kianto.14-11 coba mengejar asap akan ketinggalan. Cerah sejenak mengirimi nomor 27. Ipuk di sana. Sebagai bukan Rahman dapat dikembalikan kerja sama. Rahman. Oh, masih Ipuk ke depan. Bola. Itu salah. Nampaknya lebih dahulu main dalam back di sana. Langsung body net. Hingga pertama di nomor 10 dunia. Selepas floating set itu terbaca Gusti di belakang Rahman. Tidak sampai tetap terpana. Mas sudah jejak bunga pun ya. Rahman pelaku nampaknya tidak bagaimana jung dengan si jantung. Kianto di sana dan akhirnya akan bertambah untuk agak hitam. Kianto sebuah kebuka dapat dikembali sempurna. Antisipasi kerja sama. Kian di sana. Dorong. Hati-hati ya. Jangan melamun. Kita doakan mudah-mudahan. Tak sakit lagi lebih ya. Dan kembali. Yang terakhir tadi. Fokus kembali mengalami. Sementara mulai sampai Surah Mawi. Lepas waktu sempat menggulang. Kali ini biar. Karena sebuah asap yang dilepas Surah Mawi. Aduh, gimana Pak? Lepas waktu sejuk dorong kembali anak Gusti mana dia sebuah kedudukan libero terbaca pendek hanya bilang oh dapat dikepunya segura pressing bola namun sayang seribu sayang Mister Badru Pesuang yang pilih 23-16 oleh Sam Sefer, Fasus Dur, dorong Ibu, kerja sama di belakang, sebuah kebukaan Hendri, dapat timbul sempurna, antisipasi, fresh Duh, karena duduk dulu, kayo. Semua kesalahan tidak perlu terjadi. Misalnya elemen, diskomunikasi, diskoordinasi, dibuang ke hitam. Lepas,
sebuah lagi sub yang dilepaskan oleh si Jato. Jato pelatih kisah pelepas sudah dorong kembali pelan agak berbahaya open sebutnya ini ya masuk dan set point untuk dengan hitam 24-18 satu angka lagi one point to be winner di set keempat lepas sekali ini Herma menukar Rahma kejar bola dapat di blessing yang sempurna dengan hitam mama mia cetak mia dan akhirnya dan set keempat di kemarin hitam dan akhirnya Marsha dari dia berdik kembali ke Saka Rahma tuh buat Anda yang mau jadi sponsor sih game paket 3 bisa langsung hubungi Pak Ernie. Terima kasih yang mantan turnamen volleyball paling bergensi semuanya game paket ketiga 2023 bisa ini ya gak bisa ditiru Pak Bu. Terima kasih. Ini tadi kok mulai benar apa bos juga ini.
Apa? Apa kita sangka dan kita nyata nampaknya sementara lepaskan set kali ini ibu antisipasi itu sebuah spek aja berhasil kali ini. Wah, spek raja yang dilepaskan berdua 10 kali. Wicaksono tidak mampu dikembalikan sempurna. Ulang utah orang anak-anak ke 1-0. Lepas Riku terbaca kali ini peran. Aduh bahaya. Wow, semoga Riku dengan balikan hitam pressing bola ke belakang. Dorok yang kau. Aduh, Maria Ampun. Aduh, 2-0 raja. Wah, set point kali ini didapatkan untuk Paris 2-0. Pertahankan segitu dah kita ikut lepas set dorong bola kali Herman. Ayo langsung kami semoga bukan aja menyerang. Tidak mau berlama-lama kali ini set terbuka di tubuh Alvita. Mampu menghentikan laju angka para siswa dua lepas pelaku dorong ibu kerja sama sama ibu kerja sama. Lepas sejuk, floating setelah masih sudah dorong kembali kerja sama dia. Lagi-lagi sang mesin angka di tubuh gerak kita. Rahmat tidak mau membuat kesempatan kembali perhentian lagi angka Paradis. Lepas floating set, kerja sama jumlah Paradis sebagai gerak rample terbaca Asmi. Ulala, ampun sebagai bukan. Paradis 5-4 jalan saya lalu panjang dan bagaimana sub yang dilepas dari secara musdun dorong libero dia sebelakang presi kendati tidak terlalu keras namun mengenai kocok dan ikan aku karena akhirnya buatan ketat ke lapangan maka bertambah lagi kita pertama lawan 5 ini sudah akan lepas seberapa berbuah dorong ibu kena sama membuat kesempatan emas bercampur kocok-kocok seorang Yanto bukan dibuat luar begitu saja dan akan bertambah untuk lagi hitam lepasan seberahmat kaya sama Jum sebuah kun sempat menjadi menghilang terbaca sempat menghadapi Irden Yanto gila dapre dorong kali Jum antisipasi Mama Mia Nasa sebuah kesalahan diskoordinasi maksa lain tiga angka berolahraga hitam semakin on fire semakin bersendiri semakin bersemangat dan semakin percaya diri untuk mengatasi jalan set sekarang umam skor gagah hitam 8 para keselima pertama ke pangkap 3 Nani Kungfu lepas serangan dan terlalu keras maka menerangnya sebuah sepenuh dua lapangan dan terhenti laju angka dan kita 6-8 coba ngejar angka dengan ketinggalan melalui pemain anggar apik bersepsi apik lepas notisa dorong libero berbahaya
Jasper Terhaga nampaknya sukanya dilepaskan oleh Azim. Bola botak luar lapangan dan 788 semakin dari user kerjasama kembali berbahaya. Wah, seringkali nampaknya pemain berubah di sana tersebut kesalahan member. Kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi karena sehingga menunggang poin begitu saja. Lepas ke Asmi, dorong kali ini Hendri ke belakang, sebuah kebuatan bilang ibu telah di Paradis bersama belakang Mamayo Junto masuk kembali kejar mengejar angka 8-9 semakin menegangkan teraga. Perang mental masih lagi, perang strategi di sini tempat voting setelahnya terpaksa musuh belakang. Siap seribu sayang kena tidak dapat terpaksa namun pengembang berat sempurna 10-8 lepas sem Asmi dorong kali ke belakang arah sarki yang tolo duel terjadi namun terlebih dahulu banyak Awi Alexandro di sana mencubit net yang bukan uhrimnya sehingga disebut lewasi lepas waktu isap kami Kianto ke belakang Mamamia pun masuk sambil sangat terbahaga pakai otak yang kamu semakin bersinergi, semakin bersemangat pemain kita lepas sub kali ini antisipasi sebuah gerak dampe terbaca namun terlalu jauh dari jangkauan Rahmasmi maksud kami sebuah pressing bola atau gerak itu yang dilakukan oleh Kianto dan lepas sekali ibu terbaca kembali ke depan sebuah kebingan Rahman bersama dan wow tidak mampu diselamatkan dengan sempurna spek keras jadi masalah seorang Mamang dan akhir terhenti laju angka Paradis 12-10 Sabna E Awi lepas sudah dorong bola Kianto ke belakang gerak dampe tempatnya ada robot kayak seribu sayang kebun ecer atau bagaimana itu orang paham kembali akan berkampau untuk Paradis 11-11 sekarang kita di user kuatnya setelah sudah libero kerja satu khusus bertanah Mamamia pun terbaca dorong bola berbahaya ke belakang ulala dapat dimiliki sempurna kerja sama pasti bola antisipasi Mamamia ampun Kianto kali Paradis gentong poin-poin sakaratul maut, poin-poin menegangkan yang skor. Lepas kali semua kebukaan sampai terpaja Rahman. Angkat bola, mantap pelan tengah Kianto. Atau serangan belakang. Wow, cover box sempurna. Ada. Terpaja kembali, masih lagi melikan. Kianto yang bola, sebuah backhand. Masih bola, tanah masih lagi yang tahu. Angkat bola, ulala. Sudah berpartisipasi di Volleyball Lapangan 3 dan 3. Selamat buat dengan hitam melenggang polusi menuju putaran berikutnya dan kami kembali ke Saga Audio.